juga buat Mbak Roma. Mudah-mudahan Mbak Roma seneng lihat foto ini. Ya, silakan. Oke, okay. Mbak Roma siap menerima fotonya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Ikhlas menerima ya. Insya Allah. Nih, Mbak Roma. Mbak Roma aja yang lihat, jangan salah. Coba kasih lihat. Silakan. Aduh. Ya Allah. Sabar ya Mbak Roma. Maaf buat keluarga yang di rumah. Bukannya saya ini ibu yang jahat meninggalkan anaknya. Tapi saya di sini berjuang buat keluarga. Dan buat anak. Kalau Roma ini bukan wanita yang lemah, yang diejek-ejek semua orang. Roma itu kuat dan kuat. Yeay Mbak Roma. Semangat. Baik, kebetulan juga tadi saya dapat pesan dan amanah dan titipan juga. Bahwasannya tadi saya ngobrol bareng telepon kedua orang tuanya Mbak Roma. Boleh dipegang? Nah, boleh dipegang. Waalaikumsalam. Ini rekaman Roma. Ini orang tua dari Roma ya? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Dia sangat nangis sekali. Roma, ya banyak cobaan ya, Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, terima kasih sama Bapak. Nah, ini saya, Pak. Ini saya Atika. Iya, Pak. Iya, saya ingin menanyakan sedikit tentang anak Roma di sana seperti apa. Iya, Pak. Iya. Apa sehat? Ah, iya, Pak. Anak umur segitu masih butuh bimbingan orang tua, apalagi ibu ya. Iya, Pak. Umur 8 bulan, Pak. Iya, susunya gimana? Apakah dijaga? Apakah sakit? Iya, Pak. Ada, Pak. Anaknya ada, Pak. Ini, Pak. Mau, Boleh, udah lama nih gak main gadget, gak denger musik, gak denger segala macem kan. Oke, sebentar gue ganti baju sama gue panggil temen gue untuk perform.